Kepergok selingkuh seorang warga di Jember, Jawa Timur babak belur setelah dikepung dan dihajar massa. Aksi main hakim sendiri itu terjadi sesaat pelaku melarikan diri. Pelaku kritis dan sekarat. Selain itu, massa yang emosi juga membakar habis motor milik tersangka. Puluhan warga secara bergiliran memukul dan menghantam pelaku dengan batu. Pelaku kemudian ditelanjangi oleh warga sebelum akhirnya dievakuasi polisi. Pelaku yang sekarat lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Aksi main hakim warga ini terjadi sesaat setelah pelaku yang bernama Ahmad Zaini nekat bermalam di rumah pasangan selingkuhannya bernama Marviah saat sang suami tidak ada. Selain menangkap pelaku, warga yang terlanjur emosi juga membakar habis motor miliknya. Bangkai motor kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolsek setempat untuk dijadikan barang bukti. Polisi juga berhasil menyita puluhan STNK motor dan sejumlah identitas pelaku yang lebih dari satu. Pada waktu kita ke sana tadi, polisi yang datang ke sana, korban di jalan dalam keadaan terikat, memang sama warga diikat dan tidak menggunakan baju. Polisi akan terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Samsul Khoiri, TV One, mengabarkan.